Assalamualaikum kawan-kawan semua. Kali ini kita akan memasuki pertandingan 8 besar Piala Dunia Qatar 2022. Sejauh perjalanan Piala Dunia 2022, Kylian Mbappe tercatat sebagai top skor sementara dengan 5 gol. Sementara itu di 5 pemberi assist teratas ada 2 nama dengan 3 assist saat ini, yaitu Harry Kane dan Bruno Fernandes. Berikut bagan babak 8 besar Piala Dunia Qatar 2022, di mana ada Brasil versus Kroasia, Belanda versus Argentina, Portugal versus Maroko, dan Inggris versus Prancis. Kita akan lihat hasil pertandingan pertama. Di pertandingan pertama 8 besar Brasil versus Kroasia, pertandingan ini berakhir 0-0 selama 90 menit dan berakhir dengan skor 1-1 di extra time, dengan pencetak gol sebagai berikut. Brazil dan Kroasia akhirnya adu penalti dan dimenangkan oleh Kroasia dengan skor 4-2 dengan penendang penalti sebagai berikut. Dengan hasil ini Kroasia amankan satu tiket semifinal Piala Dunia Qatar 2022. Serta berikut statistik pertandingan antara Brazil versus Kroasia. Jadwal pertandingan 8 besar kedua Piala Dunia Qatar 2022 ialah Argentina versus Belanda. Pertandingan digelar pada 10 Desember 2022, start pertandingan pada pukul 02 pagi waktu Indonesia bagian barat. Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan 8 besar Piala Dunia Qatar 2022. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.